dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Kejaksaan Negeri Parepare musnahkan 5 kg narkotika jenis sabu-sabu. Wali Kota Parepare hadiri pelantikan Nahdlatul Ulama. Pemerintah Kota Parepare gelar rapat evaluasi pendapatan asli daerah atau PAD. Kami awali dengan Wali Kota Parepare bersama unsur muspida setempat pada hari Kamis 19 Maret lalu memusnahkan barang bukti kasus narkotika senilai 7 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Kejaksaan Negeri Kota Parepare memusnahkan barang bukti kasus narkotika jenis sabu-sabu, ganja, dan beberapa pil ekstasi senilai 7 miliar rupiah di halaman kantor Kejaksaan pada hari Kamis tanggal 19 Maret lalu. Wali Kota Parepare Haim Topan Pawe bersama unsur muspida turut serta melakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Musyafir Menca, yang ditemui usai pemusnahan barang bukti mengatakan, Kejaksaan memusnahkan 5 kg sabu-sabu milik 7 tersangka. Selain sabu-sabu, ada pula sejumlah ganja dan pil ekstasi yang turut dimusnahkan. Menurut Musyafir, seluruh barang bukti tersebut adalah hasil penanganan dalam kasus narkotika selama tahun 2013 hingga tahun 2014. Tapi tidak sampai 5 kilo tadi kita musnahkan. Ini artinya keseluruhan total yang baik yang jadi sampel maupun yang sudah dimusnahkan di penyidik sebagian. Berapa Pak sabu-sabu? Itu sabu-sabu. Untuk ganja 28,9 gram. Dan tadi ada satu ekstasi. Ekstasi itu masuk psikotropika. Ekstasi. Aparat Kejaksaan Negeri Parepare juga memusnahkan barang bukti lain berupa 8 telepon genggam, 3 alat timbangan digital, serta 4 alat isap atau bong milik para tersangka. Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Rizal, menjelaskan pemusnahan sejumlah barang bukti ini dilakukan untuk menghindari polemik di tengah kalangan masyarakat tentang barang bukti yang disimpan di Kejaksaan. Menurut Kajari Parepare, selain tuntutan undang-undang, pihaknya juga memusnahkan barang haram milik 7 tersangka ini untuk menghindari kecurigaan warga soal keberadaan barang bukti narkotika. Berita selanjutnya pemirsa, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menghadiri pelantikan dan musyawarah kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Parepare di Barugai Sabtu 14 Maret lalu. Taufan Pawe menjelaskan rencana pemerintah Kota Parepare mengadakan safari zikir di masjid-masjid Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe menghadiri pelantikan dan musyawarah kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau NU Kota Parepare masa hikmat 2014-2019 di Barugai pada hari Sabtu 14 Maret lalu. Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Kota Parepare, Sekretaris Pengurus Wilayah NU Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Arifin Hamid, Kepala Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Syaparudin, serta Ketua Pengurus Cabang NU Parepare, Hanani S.Ag. Pada kesempatan ini, Topan menjelaskan rencana pemerintah Kota Parepare mengadakan safari zikir di beberapa masjid pada 4 kecamatan di Kota Parepare. Untuk pertama kali, safari ini telah dilakukan di Masjid Rahmatan Lumpue pada Kamis malam 12 Maret lalu. Saya dapat dengan Pak Prof tadi, bahwa memang pemerintah ini adalah suatu institusi organisasi besar.
punya perangkat-perangkat yang bekerja sesuai dengan sistem yang ada. Tetapi kita harus menyadari juga bahwa sistem itu harus terkendali dengan suatu roh yang jelas. Kalau rohnya tidak jelas, percaya hasilnya pasti bukan untuk Tuhan. Kita bekerja untuk keumatan. Tempat ini Prof menjadi saksi 16 bulan saya sudah menjabat sebagai wali kota. Di sini setiap malam, habis malam kita bersih. Tetapi saya 2 minggu saya mengatakan, kenapa hanya saya bersikir dengan pejabat struktural saya? Saya khawatir dia datang bersikir apa matomi wali kota. Saya khawatir datang bersikir apa milo mutasi. Saya khawatir dia datang sikir karena ada keperluan-keperluan tertentu. Ini saya coba terobos. Sehingga mulai minggu kemarin, Kamis malam kemarin, saya ubah metode. Yaitu, minggu pertama hanya keempat. Minggu kedua, ketiga, keempat, kita turun ke tengah-tengah masyarakat. Dan itu terbukti kemarin untuk Kecamatan Bajupiki Barat di Masjid Rahmatan Lumpur. Luar biasa. Dan bahkan ada yang terheran-heran, baru ada yang menyadari, oh begini Pak Wali namanya sikir bersama. Topan mengapresiasi NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Wali Kota juga mengajak organisasi Islam ini bersinergi dan berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Pada kesempatan ini, Wali Kota juga memaparkan beberapa perkembangan serta terobosan yang telah dilakukan pemerintah kota selama ini dalam memajukan Kota Parepare. Berita selanjutnya pemirsa, sebanyak 8 SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare berhasil mencapai target pendapat asli daerah periode Januari sampai Februari 2015. Ini disampaikan dalam rapat evaluasi PAD dan PBB di ruang data kantor Wali Kota Parepare. Berikut liputannya. Sebanyak 8 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pada lingkup pemerintah Kota Parepare berhasil mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD periode Januari hingga Februari 2015. Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi PAD dan PBB di ruang data kantor Wali Kota Parepare pada hari Jumat tanggal 13 Maret lalu. Kedelapan SKPD yang mencapai target tersebut adalah Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Bagian Keuangan Setdako, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Selain PAD, dalam rapat ini juga terungkap dari 22 kelurahan di Kota Parepare, 3 kelurahan telah berhasil mencapai target pemasukan pajak bumi dan bangunan. Ketiga kelurahan tersebut adalah Kelurahan Galung Malowang, Kelurahan Watang Soreang, dan Kelurahan Bukit Harapan. Rapat ini dihadiri langsung Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dan diikuti perwakilan seluruh SKPD termasuk lurah. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Haji Nasarong mengatakan target PAD tahun anggaran 2015 ini sebesar Rp114 miliar rupiah lebih. Sementara realisasi PAD sampai dengan bulan Februari ini sebesar Rp12 miliar rupiah lebih. Untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp4,5 miliar rupiah. Nasarong menjelaskan tahapan penerimaan untuk periode Januari hingga Februari ditetapkan sebesar 12% dari target Rp4,5 miliar rupiah. Dan yang hanya terisi sampai dengan akhir Februari yaitu Rp12.659.000 lebih atau 91,91% dari tahapan penerimaan. Ini menunjukkan bahwa tahapan penerimaan untuk bulan Februari belum tercapai. Diakibatkan Bapak Wali Kota karena ada penerimaan dari rumah sakit yang belum sempat dipertanggungjawabkan sebesar 12 miliar, tapi dia lompat ke penerimaan bulan Maret. Dan insya Allah bulan Maret itu rumah sakit akan mencapai tahapan sesuai dengan. Sementara itu dari target Rp4,5 miliar rupiah dari pendapatan pajak bumi dan bangunan hingga Februari ini baru direalisasikan sebesar Rp56 juta rupiah lebih atau 10,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp540 juta rupiah untuk triwulan pertama.
Pada kesempatan ini, Wali Kota juga menyerahkan surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPPT PBB tahun fiskal 2015 kepada para camat. SPPT PBB ini selanjutnya akan diserahkan kepada para lurah untuk disampaikan kepada para wajib pajak. Taupan menginstruksikan para camat dan lurah agar melakukan evaluasi serta mengambil langkah-langkah efektif guna pencapaian target PBB tahun 2015. Wali Kota juga meminta dilakukannya peningkatan profesionalisme aparatur pajak, termasuk percepatan pencapaian SPPT PBB kepada para wajib pajak. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Parepare Peduli. Saya Murni Safitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.